tim juri yang sudah melakukan penilaian kepada peserta, silakan kembali ke rombongan karena persiapan kita akan untuk seremoni pembukaan kita. Bakau, gambir, bunga rampai, kemudian uap asap aroma, ilmu, asap pagi, cukup rasa hilang. Dan juga ada perhiasan, seperangkat alat sholat, seperangkat pakaian, alat-alat kecantikan, peralatan tidur, dan perlengkapan mandi. Selanjutnya juga adanya pokok telur, pokok pacar, dan manggar merupakan satu barang hantaran yang dibawa oleh rombongan pengantin pria. Dan kalau rasa syukur dan suka cinta menyambut bapak atau langsung menggunakan pada rumah dan dari grup 6 serta hotel ya. Semua. Pemerintah Kota Pontianak terus mengupayakan permainan cepat dalam setiap urusan agar Pontianak ke depan budaya Melayu punya ragamnya. Arahkan pengantin salah satunya. Mari kita kembangkan bersama untuk program pariwisata. Wabil Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Kota Pontianak. Kecamatan Pontianak Kota menampilkan sepasang pengantin yang tinggi tubuhnya dan tinggi pula santunnya dengan menggunakan pakaian khas pengantin Melayu Pontianak yang sudah dibatukan, warna kuning yang dipilih sesuai karakter sang pemakainya yang selalu memberikan ketenangan dan kelembutan. Baju pengantin bersulam kelingkang menambah kecantikan dan keanggunan sang putri serta menambah kegagahan sang pangeran yang penuh karisma bagaikan raja dan ratu sebuah istana. Pakaian orang tua pengantin serta para pengiringnya khas Melayu Pontianak, baju kurung dan telur belang yang menggunakan pesak serta corak insang. Warna pakaian pun kain yang satu dengan lainnya saling kontras. Dan Pontianak Kota memilih semuanya pembawa pokok mangga ini adalah yang mempunyai jenggot dan brengos yang tamrat. Dengan mengiringi pengantin yang penuh sukacita, pengiring pengantin pun menari dengan sukacita. Dari kemarin juga sesuai kandifikasi sang kabuan dengan mengangkat satu abai kuala mabuk kona yang ada di bumi bersata kuala tiara. Masih ada yang lama yang